Sejak 3 tahun lalu, beberapa penduduk kampung Air Putih di Kemaman, Terengganu yang mengusahakan kebun kelapa sawit menanggung kerugian akibat tanaman mereka dimusnahkan gajah liar. Kini mereka boleh menarik nafas lega apabila gajah seberat 2.5 tan itu yang ditangkap perhilitan Isnin lalu dipindahkan hari ini. Menurut penduduk, gajah berkenaan merupakan salah seekor dari sekawanan gajah liar yang sering masuk ke kawasan kampung dan memusnahkan tanaman sawit dan kelapa yang diusahakan penduduk. Mereka berkata gajah terbabit juga dipercayai tersesat dan keluar dari kawasan hutan simpan Air Putih yang terletak berhampiran kebun kelapa sawit penduduk untuk mencari makanan. Bagaimanapun, penduduk masih bimbang kerana masih banyak lagi haiwan berkenaan berada dalam hutan simpan dan boleh keluar bila-bila masa untuk mencari makanan termasuk umbut anak kelapa sawit dan kelapa yang menjadi kegemaran haiwan itu. Perasaan senang hati lah, kita selesalah separuh-separuh masalah tu. Dah ambil dah seekor, mungkin ada lagi gajah tu, tapi kita tak tahulah bila pula dia nak mari hak lain tu. Tapi tenanglah sikit pasal hak ni seekor ni kuat sangat mengamuk. Makan tanaman orang apa sebi-sebi. Ada, masih ada lagi kebimbangan tu. Tapi tak tahulah bila. Saya rasa senang hati lah. Dah benda tu boleh kat selesai sikit-sikit. Hak mana tu ada lagi lah hutang tu. Tapi hak lain dok ngacau ni, hak kuat ngacau ni boleh lah kita selesai masalah. Bimbang tu memang ada lah bimbang. Untuk buat masa ni rasa senang hati lah sikit. Berterima kasih dan perkhidmatan dia pelitang ni mari selesai masalah ni. Sementara itu, Ketua Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gadah, Pahang, Muhammad Khairul Adhamat Amin berkata, operasi memindahkan gajah berkenaan melibatkan 30 anggota dari Pusat Konservasi berkenaan dengan kerjasama Jabatan Perhilitan Terengganu. Menurut Muhammad Khairul Adha, gajah liar berkeliaran itu dipercayai bergerak dalam kumpulan kecil dan berpotensi untuk datang semula ke kebun penduduk kerana lokasinya hampir dengan hutan simpan. Dia sebenarnya kat kawasan ni, kalau tengok kat hutan simpan tu memang dia ada satu kumpulan yang besar lah. Jadi yang keluar ni cuma seekor gajah jantan ni. Gajah jantan ni memang biasalah. Dia akan keluar daripada grup sebab dia dah nak mature tu, dia akan keluar daripada grup. Dia seekor-seekor dia ataupun dia akan bergerak dalam kumpulan jantan yang lain lah. Operasi memindahkan gajah liar terbabit telah dimulakan pada jam 9 pagi tadi dan berakhir pada 4 jam kemudian sebelum haiwan itu dibawa ke Taman Negara Terengganu.